Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya David Kusuma Wardana. Saya guru pendidikan khusus di SLB Negeri Jubet Purnomo Porong Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi best practice tentang penerapan pembelajaran berbasis digital untuk peserta didik berkebutuhan khusus disabilitas pendengaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pembelajaran, yaitu pembelajaran SIBI, Sistem Isyarat Bahasa Indonesia. Materi pada kesempatan ini yaitu tentang materi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Nah, ini kita belajar SIBI. Ya, SIBI. Tahu kan SIBI? Bahasa isyarat. Kita belajar salam. Lihat, ini ya. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti lihat di ya, bersama-sama. Assalamualaikum, itu kan A. Awalnya itu A, ya. Jadi, Assalamualaikum. Warahmatullahi itu awalnya W. Ya. Wabarakatuh. W. Tiga. Jadi, YouTube. YouTube. Klik ini, tulis. SIBI. Salam. SIBI. Nah, ini ya videonya yang atas. Sini. Ya. Yang tadi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Yang mau ke sini siapa? Katakan. Apa? Ya, saya. Kamu sini. Nah, sekarang apa video ya? Kamu ketemu. Paham ya, tahu ya, enak belajar pakai YouTube, enak kan? Kalian kalau di rumah
YouTube 2 derajat. Jadi kita akan mudah untuk bisa ya. Oke. Nah, pembelajaran kali ini oke. CB omongan C C C B. Ya. Sekian pelajaran kali ini. Kalian bisa main ya. Oke? Bisa makan. Oke.